kalau misalnya jadinya kapan atau enggaknya, maksudnya kapannya ya belum tahu karena kan lagi pandemi begini kan. Karena kan Anwar bisa tahu sendiri. Anwar tuh udah bermimpi, udah punya cita-cita kalau nikah itu mau ada Betawi. Oh, Betawi yang besar gitu. Misalnya kayak 7-7 malam ada semua rangkaian adat Betawi. Tapi kalau kayak gini kan susah juga kan. Jadi kayak menurut aku, Bang, jangan yang percaya, jangan yang percaya. Dasar orang gila pembohong. Salah lu. Dasar lu artis belagu lu. Dasar lu. Apa? Junior lu, jenister lu. Kayak gitu. Jadi kayak menurut aku ya udah, entar aja deh, tunda dulu. Lagian kan memang apa ya, nikah itu kan yang tahu sendiri. Kalau Anwar itu menurut Anwar kayak keseriusan gitu antara dua belah insan. Jadi kagak boleh namanya ngasal-ngasal. Soalnya takut. Nanti yang udah-udah kita kagak cocok. Cerme, ya kan? Kalau Anwar takut kayak gitu. Soalnya Anwar pikiran sendiri masih nyadar. Anwar itu masih kayak bocah, masih sedang main, senang kemana gitu. Jadi kayak nikah ntar dulu deh. Karena kan nikah itu kan harus serius, saklar kan. Saklar ya? Saklar. Saklar, iya. Tapi pengen buru-buru gak sih, Anwar? Kalau dibilang buru-buru mah kagak. Maksudnya kayak ya udah santai aja. Dari orang tua, Pak? Kalau dari orang tua nanyain, apalagi orang tua, apalagi nenek Anwar ya. Nenek Anwar udah tua banget nih, umurnya udah 80 tahun. Dia belum pikun, cuma kayak nanya, lu kapan nikah? Lu kapan nikah? Orang Betawi nanya gitu kan. Entar dulu deh, ah. Manggil dia, oh, Yot. Entar dulu, Yot. Ajaknya calonnya kemari, kayak gitu. Entar dulu, ah. Kalau udah kenalin ke antara orang tua ke nenek itu ternyata malah disuruh buru-buru gitu. Jadi kayak entar dulu gitu. Bukannya enggak menurutin gitu kan. Tapi belum ditemuin ya Anwar. Siapa? Calonnya. Si ayahnya udah, ayahnya udah suka sering main ke rumah gitu. Jadi kayak cuma nanya doang kayak ya kan semuanya ada di Anwar. Masa ya cewek yang lamar, cewek yang mau buru-buru gitu. Kalau Anwar mau Maya, kan ayah juga masih sibuk sinetron kan. Jadi aku sama ayah kayak, "Ayah, entar dulu ya, iya sabar." Orang tuanya juga kayak, aku sama dia santuy aja gitu. Jadi kayak maksudnya kayak ya komunikasi, kayak ngobrol sama orang tuanya, dia di Malang, kayak gitu, lebih kayak video call gitu doang. Tapi udah nyari-nyari tempat, baju? Belum, cuman kemarin banyak banget yang nawarin, karena aku bis kemarin ada foto-foto dikit gitu ya. Jadi ngomongkan gue, ada foto-foto dikit, terus kayak yang kayak, akhirnya banyak banget tuh yang kayak fotografer, terusnya kayak baju-baju pengantin, kayak, aku mau doang support, katanya gitu, aku bilang, iya ntar gampang ya, gitu, cuman kan belum tahu papanya. Soalnya gini, kalau Anwar itu tipikal orang yang, kalau ada apa-apa nggak mau yang di apa-apa di publik, apa-apa di post, karena ngeri. Ntar takutnya kalau misalnya nojumbelnya di kamit-kamit kan, ntar kagak jadi apa gimana kan takut. Ya masa kita udah menyebar berita kebahagiaan tiba-tiba gagal, maaf nojumbelnya, bukan gagal, maksudnya kayak kita nggak pernah tahu gitu kan jalannya Allah bagaimana. Apalagi kita memang belum ke arah ke apa pernikahan gitu kan, jadi masih nggak ada rencana gitu. Jadi kayak ntar dulu deh, kita cekip berdua gitu. Tapi tahun depan apa tahun ini gitu? Kalau misalnya ini pandemi buru-buru kelar ya, pandemi udah pergi kan oke. Itu kita nikah buru dah gitu. Karena apa? Karena tuh pengen ngundang orang banyak, pengen ngundang warga-warga. Kalau kayak gini kan takut, kita jangan boleh ngumpul-kumpul. So janji Andro kayak gitu. Andro mau ngundang yang namanya pernikahan rakyat gitu. Apa sih pesta rakyat ya? Makanan-makanan Betawi, ada adat-adat Betawi, ada hiburan-hiburan misalnya ada kayak topeng Betawi, ada leno, tanjidor gitu. Jadi orang bisa berarti jadi tempat. Meriah deh kan nanti. Insyaallah amin, doain aja gitu. Mungkin tempat sendiri, mungkin rencananya kepinginnya di mana? Kalau tempat nih ya, rencana Anwar tuh pengen apa? Pengen di lapangan kosong tuh, gak kayak orang konser. Kayak outdoor, orang berarti outdoor. Iya, kayak di outdoor gitu. Nanti ada tenda-tenda banyak, situ ada tempat makanan. Cuman itu buat warga-warga gitu ya, warga-warga. Karena kan orang Betawi kan saudaranya banyak ya kan. Jadi kayak ya udah di situ, tapi kan ntar untuk teman-teman artis kan mungkin takut risih gitu ya, apa ketemu banyak orang kayak gitu kan. Kalau artis kan ada beda lagi, ntar misalnya di hotel mana, ada di hotel memang acara yang private. Sama teman-teman yang dekat aja. Ada sesi dong, Kak. Ada sesi dong, Kak. Sesi apa? Ya misalkan buat teman artis beda, buat teman. Enggak sesi sih, lebih kayak buat nempatin aja gitu. Jadi misalnya untuk kan teman-teman kampung tuh, misalnya untuk warga-warga Pondok Ranggon yang mau datang, hayu ke situ. Ada konser dangdut misalnya gitu. Kan teman-teman banyak orang dangdut, apalagi apa ngomong teman-teman dangdut yang lain. Ya war lu bikin konser, war mini konser, entar panggung gede, entar mereka ngisi di situ. Nah, kalau untuk yang di hotel itu paling gini. Anu enggak ngundang banyak orang, tapi ngundang lebih teman dekat, sahabat dekat kayak gitu. Jadi kayak biar mereka tuh tahu kan, buat teman-teman dekat yang tahu cerita kisah cinta Anwar ini nyampe. Jangan orang agak kenal diundang, mereka agak paham dia. Anwar, biasanya kan kalau orang Betawi kan berapa hari berapa malam tuh ya? Iya. 3 hari 3 malam rencananya Anwar tuh gitu. Nanti Anwar tahu enggak ada apa? Ada ondel-ondel. Anwar udah rencanain nanti akad nikah itu Anwar setelah roti buaya misalnya. Terusnya nanti ada disambut sama tatar Betawi, ada tanjidor, ada leno. Apalagi kan Anwar banyak tuh teman-teman rekan-rekan dari apa? Artis-artis Betawi ya. Apalagi dulu ingat banget itu almarhum Bu Omas dia ngomong, ya Allah makanya Anwar sedih banget ya. Wah, lu kapan nikah buruan? Nanti gua endorse lu Lenong Betawi. Nanti gue nih orangnya udah tunggu dia panggil Allah gitu kan. Jadi kayak ya hati-hati. Apa makan-makan nih? Enggak tahu kapan ya. Berarti untuk endorse. Ya Anwar, untuk endorsan udah banyak yang mau masuk ya. Endorsan ya alhamdulillah adalah yang masuk, yang catering, yang nyiapin baju Betawi, yang nyiapin apa kayak gitu. Ya berarti kalau ini belum tahu berapa persen nih kalau untuk persiapan. Belum tahu. Baru rencana aja sih, baru mikir kayak entar gini-gini. Apa gini reka-reka sendiri, entar pakai pelaminannya apa, panggungnya apa gitu doang sih. Oke. Udah, makasih ya. Makasih banyak.